Hai guys, balik lagi channel gue. Di video kali ini gue bakal review Vespa screen gue seperti biasa, yang kalian bisa lihat dari thumbnail dan judul. Oke, di video kali ini gue bakal kasih tau ke kalian hasil stripping gue. Oke, sebelum lanjut video ini, yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum like, like dulu video gue. Oke, bantu menuju 1000 subscriber. Oke, kita review dari belakang. Ini gue dari lampu sen ya. Ini video gue tuh 2 poin aja lah, nggak sih berdalat ya guys, karena gue nggak bisa basa-basi guys. Gue mau bilang apa lagi, gue gini apa namanya, kotor guys, kayak kena susu ya, sumpah guys. Kalian bisa lihat, ih apa nih cok, ih sumpah gue baru tahu guys, ih kok kayak gini cok. Ah, gak tau lah, jangan bahas itu lah. Oke, di sini gue review sen gue. Ini gue tempel riband yang warna smoke. Awalnya kan warna putih guys, sekarang jadi kayak gini. Oke, yang sebelah sini, yang sebelah sini kayak gini, sama lah. Gak mungkin gak sama, kalau gak sama kan jadi lucu. Tapi di stop lampnya ini gue biarin, gak gue gini. Kata temen gue jelek, gue pengennya sih masang tapi kata dia jelek. Ya udah gue bimbang, gue nggak pasang aja. Oke, ini harga segini kalian tahu di daerah gue 10.000 cok, 10.000 dua, belakang dua, depan dua, jadi 40.000. Oke, nah sekarang part yang ditunggu-tunggu. Oke, kita review dari bawahnya aja dulu. Nah dari sini aja dulu. Ini Hot Wheels, ini sih kurang gede menurut gue. Kamu dari sini. Sini, nah ini mau dari sini segitu lah. Oke, Hot Wheels kebalikan di sebelah sini kayak gini. Ini tulisannya kebalik tapi not bad lah, daripada nggak isi tulisan. Oke, ini kalau gua bosen gua lepas aja. Ini gua pasang stripping seharga 150.000 guys di tempat gua ya. Oke, sekarang kita bakal kasih tahu kalian bagian yang dinanti-nanti. Nah ini dia guys, kalian bisa lihat hasilnya tuh kayak gini. Awalnya sih gue bimbang banget, soalnya banyak model-model stripping face mat, dan gue pilih yang ini. Kalau gue bosen ya tinggal ganti aja lah. Nah kayak gini, bentar setangnya gue gini aja. Nah kayak gini ya, jadi lebih racing lah. Dan ini gue pasangin juga. Gue mau lihat dulu gimana kalau dia kita sen, apakah jelas. Oh jelas yang di belakang. Oke jelas, gue juga belum melihat jelas cok, soalnya baru kemarin banget dipasang. Ya masih hidup. Nah kayak gini. Untuk kerapiannya sih ini nggak rapi-rapi banget guys. Nah ini. Nah kayak gini. Kayak gini. Oke, menurut gue sih ya lumayan puas lah. 8/10 lah menurut gue. Kayak gini. Oke guys, mungkin segini dulu video dari gua. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang belum like, like dulu guys. Pencet loncengnya sampai mampus. Oke. Nah. Oke, mungkin segini dulu video dari gua. Sekian dari gua. Terima kasih.